hari ini kita melihat pelancaran dia panggil nombor pemberian mewujudkan nombor-nombor rumah-rumah yang dilakukan melalui projek CSR oleh Pos Malaysia dan mereka telah melancarkan untuk penomboran rumah-rumah ini ataupun premis-premis ini di seluruh Malaysia dan di peringkat negeri hari ini mereka melancarkan di sini dan akan dilaksanakan juga di tempat-tempat yang lain dalam negeri Perak kita. Ini merupakan satu langkah yang baik dalam usaha kita untuk mengenal pasti jumlah premis yang ada dalam negeri Perak sekaligus dapat mengemaskinikan dari segi bilangan premis yang ada di negeri Perak. Kita kerajaan negeri juga telah melaksanakan usaha-usaha ini untuk mendapatkan jumlah-jumlah jumlah sebenar yang ada di negeri Perak. Jadi dengan adanya langkah yang dilakukan oleh Polis Malaysia, ia juga akan dapat membantu dan kita dapat bertukar pandangan dari segi jumlah keseluruhannya. Saya harap dari segi keseluruhan jumlah ini akan memberikan jumlah yang up to date kepada kita sekalian. Dan juga akan dapat membantu kita dalam banyak hal. Dan saya juga telah pun menyebut kepada pihak Polis Malaysia iaitu seperti mana kita sedia maklum, terdapat banyak pejabat-pejabat pos yang juga dimasukkan dalam kategori tanah-tanah milik pos-pos ini. Dan ada tempat-tempat tertentu yang mungkin mereka boleh bangunkan dengan berbincang bersama dengan kerajaan negeri. Sebagai contoh, kalau sebelum ini terdapat tanah yang dimiliki oleh pos dan dibangunkan oleh pihak kerajaan negeri atau kerajaan tempatan untuk kegunaan kawasan yang berkenaan, dan hari ini kita dapati ada kawasan-kawasan itu telah diminta untuk dikosongkan kerana pos dah jadi badan korporat. Dulu kerajaan punya. Jadi bila dah jadi korporat ni, dia orang dari segi harta-harta itu, dia orang mereka letakkan dalam satu bahagian harta mereka. Dan oleh yang demikian, saya harap kepada pihak pos akan dapat berbincang juga dengan kerajaan negeri dalam kita memberikan perkhidmatan kepada rakyat.